Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa ikafi mazidah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyati abdan wa shifaiha wa nurul absar wa diyaiha wa qutul arwahi wa gidayha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi syrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya takdimi, guru kita semua adalah Habib Muhsin bin Abdul Ghadir Al-Idrus, ada Habib Isa bin Zain Al-Anggawi, ada Abu Bakar bin Zain Al-Anggawi, ada Muhammad Segaf, Sayyid Muhammad Asegaf dari Soan. Fi dakhil beb. Nak wujud. Abdullah apa Muhammad? Muhammad. Wa akhu Abdullah. Naam. Ada Kaji Hasan dan para kiai, para sesepuh, bini sepuh dan Soibul Bait. Ya snack, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membanyakkan umurnya, diberkahkan pekerjaannya, dilimpah ruahkan rezekinya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah barusan kita membaca namanya Rotibul Haddad. Adan. Kita baca Rotibul Haddad. Rotibul Haddad ini, dengerin, fitnah zaman sekarang itu sangatlah agung, besar. Sehingga namanya Rotibul Haddad, Rotib Al-Haddad, itu penyusunnya, penyusun, bukan karangan, tapi disusun oleh Al-Habib, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bukan karangannya beliau. Yaling-yaling, ingat-ingat. Langsung tutup poin aja ya. Soalnya ini permasalahan ada di sosial media, di TikTok, di Facebook, di Instagram, di banyak-banyak-banyak sosial media, banyak ini fitnah. Ya, fitnah. Bukan karangannya Habib Abdullah. Karangannya Habib Abdullah ini ya Risalatul Mu'awana, Nasaih Diniyah, ada namanya kitab Diwanul Haddad. Itu karangan syair-syairnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini penyusunnya Rotib ini adalah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, ini imtisam bi amr Habib Muhsin. Ya. Disuruh ceramah padahal belum siap, enggak tahu mau ngapain. Pokoknya saya los-los aja ya. Bismillah. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini mengarang syair. Satu syair ini dikatakan oleh ulama kita, salaf kita, habaib kita, barang siapa yang membaca syair ini ketika lagi galau, ketika lagi risau, ketika lagi was-was, baca qasidah ini, syair ini, insyaallah apa yang kita rasakan, kegundahan kita, risaunya kita, gelisahnya kita akan hilang. Apa qasidahnya? Apa syairnya? Ilzam baba rabbak watrukul ladun was'alhu salama min daril futun la yadhiku sadruk fal hadith yahun Allahul muqaddir wal alam syu'un la yakturu hammuk ma kudir yakun. Sampai akhir. Ada di, kalau mau lihat teksnya itu ada di Google, ada di YouTube, ada. Baca. Barang siapa yang baca ini, kata ada di kitabnya itu, berkata Habib siapa, saya lupa. Barang siapa yang baca qasidah ini, itu ham, magom, apa itu, kegalauan, kerisauannya kita, itu hilang. Sumpeknya kita sumpek, butek, bateknya kita itu sumpeknya hilang, hilang. Subhanallah. Karomah, itu namanya karomah. Ilzam babarobak watrukul ladun. Lazimilah pintunya Allah Subhanahu wa taala
dan tinggalkanlah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ini ya. Lazimilah pintunya Allah dan tinggalkanlah selain Allah. Maksudnya apa? Istiqomahkanlah ibadahnya kita. Khususnya tadi saya tuh ketemu Habib Bagir bin Ahmad Alatas Beb di Muteh. Ada nikahan Yai Alawi. Di situ ketemu Habib Bagir. Abi mertua minta nasihat. Habib minta nasihat. Nasihatnya apa? Simple, sholat atau jamaah. Sholat jamaah itu lebih bagus nasihat. Saya simpulkan, sholat jamaah ini kalau kita istiqomahkan, yang namanya as-sholat tahha anil fahsya wal munkar, itu harus istiqomahkan. Supaya apa? Supaya hidupnya kita tuh benar. Supaya kehidupan kita itu beres, nggak gerusak-gerusuh, ya nggak banyak sumpeknya, kan kita kan banyak sumpeknya, kepikiran dunia, jamun je, betul, kita pikiran uang, rezeki, ya pikiran apalagi banyak pikiran kita, kuncinya sholat, jamaah. Supaya apa? Supaya hidup kita benar. Lazimilah pintunya Allah, salah satunya dan paling utamanya adalah sholat jamaah. Terus juga ibadah pun gak hanya sholat, gak hanya puasa, gak hanya zakat, gak hanya umroh haji, bukan. Ibadah itu banyak. Salah satunya pekerjaan, kerja. Kalau bahasa Jawanya apa? Nyambut gawe. Kerja. Pak Rohimin punya yang namanya Rehasnek. Itu bisa jadi ladang ibadah. Ini Habib Mohsin, Habib yang lain kiai-kiai, kalau tanpa ini pasti kelaparan toh. Ya enggak? Tanpa roti pasti kelaparan. Ya Allah, belum makan tadi siang. Dapat makan rezeki, alhamdulillah. Ya. Itu ladang ibadah. Kalau di Hadramaut di Tarim itu dukan tuh? Toko-toko itu ibadah, dibuat ibadah, baca Quran. Sholat sunnah itu kadang-kadang ada di pasar juga. Subhanallah. Lazimilah pintunya Allah, watrukuladun dan tinggalkanlah selain Allah. Pokoknya jangan berharap kepada selain Allah. Sakit.
kok berharap ke selain Allah itu sakit. Mencari ridhonya manusia itu sakit. Ya. Kok kata Syekh Mutawalli Asy'arawi itu, saya dapat dari channel WhatsApp. Bagus kata-katanya. Kurang lebih beliau mengatakan gini. Manusia ini punya masalah, masa lalu itu punya masalah. Punya muskilah, punya kesalahan. Kalau manusia benar, ya, manusia ini benar, punya kesalahan satu aja, punya masalah satu, yang diungkit-ungkit ya masalah itu toh. Padahal itu orang benar. Orang yang baik, tapi kalau dia punya masalah satu yang diungkit-ungkit ya itu masalahnya. Itu manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribu-ribu dosa, dengan beribu-ribu masalah, Allah terima. Betul, betul. Allah terima kita. Terus apa yang mau kita cari dengan ridho-Nya manusia? Kenapa kalau kita tidak mengabai ridho-Nya Allah yang Maha Pengampun? Ridho-Nya Allah yang Maha Membuka Langit. Lama gitu. Ya, watrukuladun, tinggalkan selain Allah. Kalau ada masalah dikit-dikit jangan bikin status. Ya. Kadang-kadang pemuda-pemuda ini kadang-kadang kalau lagi masalah bikin status. Lagi masalah, Rek. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ilzam babarabbak watrukuladun. Was'alhu salamah min daril futun. Dan mintalah kepada Allah daripada mintalah kepada Allah keselamatan daripada fitnah-fitnah. Nah, zaman sekarang fitnahnya sangatlah agung, besar, fitnah-fitnah. Habaib-habaib kita difitnah. Ya, kiai-kiai kita difitnah, diadu domba. Ya Allah. Minta sama Allah, mudah-mudahan habaib kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kiai kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah keselamatan fitnah. Fitnah di dunia, fitnah di alam barzah, dan fitnah-fitnah yang lain. Di fitnah akhir zaman. Tahu enggak? Apa sih yang dipermasalahkan zaman sekarang ini? Apa sih yang dipermasalahkan sampai di fitnah-fitnah? Permasalahannya itu cuma satu. Ini kalau saya ngomong kasar itu, kalau boleh ngomong kasar, mereka ini orang yang dungu. Tahu dungu? Wah, dungu apa ya? Roky Gerung. Oh, dungu itu jahlun. Tahu jahlun? Jahal. Bodoh. Tapi kalau jahlun ini, kalau saya simpulkan, di atasnya bodoh. Sebab orang bodoh ini kalau dikasih tahu, mau. Orang bodoh kalau dikasih nasihati, mau dianya. Tapi orang jahal, kalau dikasih tahu, gak mau. Contoh besarnya Abu Jahal. Dikasih tahu sama Nabi Muhammad untuk bersyahadat, untuk bertasbih, untuk bertahmid. Abu Jahal apakah mau? Enggak. Itu contoh besarnya. Itu namanya jahlun. Lebih apa, tinggi daripada bodoh. Zaman sekarang, jahlunnya mereka ini merajalela. Sehingga gak bisa membedakan yang namanya Sayyid, Syarif, Habib. Sayyid, Syarif, Habib. Permasalahannya cuma itu toh. Itu toh. Kalau saya simpulkan nih. Permasalahannya cuma Sayyid, Syarif, sama Habib toh. Saking bodohnya mereka, saking jahlannya mereka. Sebab perkara ini, mereka ini menafikan, mentiadakan nasabnya Ubaidillah bin Ahmad. Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad dinafikan, ditiadakan. Sehingga nasabnya para habaib kita ditiadakan. Sebab apa? Sebab berterangan, diterangkan, dikutip di situ Habib. Permasalahannya cuma itu, tok.
Coba aja lihat di sosial media. Dibahasnya cuma itu-itu tok. Apa sih bedanya Sayyid, Syarif sama Habib? Sama. Semuanya sama, yang membedakan cuma tempatnya saja. Di Mekah, di Madinah, di Hijaz, para duriyah tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dipanggil Sayyid. Ini penting nih, harus tahu. Ya, harus tahu. Jangan sampai kemakan fitnahnya mereka orang. Jangan kemakan omongan mereka orang. Jangan kemakan kebodohannya mereka orang. Hati-hati. Sayyid itu adalah orang-orang kaum yang duriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di Hijaz, yang ada di Mekah, Madinah, dipanggilnya Sayyid. Sayyid. Kalau di Maroko, di Maghrib, di Maroko, dipanggilnya Syarif. Dipanggilnya Syarif. Oh, ding, udah lewat, ding. Dikit lagi, Beb. Ini terakhir, Beb. Terakhir, Beb. Ini penting soalnya, Beb. Takutnya kemakan omongan-omongan sosial media ini loh, Beb. Ya Allah. Ini yang terakhir. Habib itu dari Yaman. Sebutan Habib itu dari Yaman. Itu sebutan-sebutan, toh. Sebutan. Paham sebutan, ya? Sebutan. Jangan kemakan dengan fitnah-fitnah sosial media. Jangan. Ya. Saya kasih tahu, Sayyid, Syarif sama Habib itu sama. Cuma membedakan tempat-tempatnya aja. Kenapa? Saya manggil Habib Muhsin, Sayyid Muhsin boleh? Boleh. Saya manggil Habib Isa, Sayyid Isa boleh? Boleh. Sama-sama duriyah Nabi. Kalau di Hadramut, Habib sama Sayyid ini emang beda. Bedanya apa? Cuma beda tingkatan. Kalau sepuh-sepuh, halim, ulama, ya, terpandang kayak Habib Umar bin Hafid. Nah, panggilnya Habib. Anaknya dipanggil Sayyid. Anaknya Habib dipanggilnya Sayyid. Kayak kita, punya kiai, punya anak dipanggilnya apa? Gus. Paham? Paham? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan habaib kita, kiai kita diselamatkan dari fitnah-fitnah akhir zaman. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa min husna bi rahmatihim wa min fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani hakada bini ma'afi beb, ya Allah, kepanjangan. Soalnya ini permasalahan ada di sosial media zaman sekarang, beb. Hakada bini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.